sekarang kita udah di kantor The East dan kita mau melaksanakan syuting program The East. Nah, ini udah jadwal saya untuk syuting. Ya, lumayan deg-degan sih. Hari ini saya diundang untuk menjadi bintang tamu di salah satu program di Net TV. Iren lagi PDKT sama Mita Andre. Oh iya kan? Kalau sekarang tuh dibuat pacar lagi putus. Terus pas lagi ngilang, Mita Andre ketemu sama mantan. Nah, kita di scene berapa sih, Mbak? Ada scene 2, kita mau temen. Satu juga ya? Sama Mbak juga ya? Mbak. Kita mau bahas yang mana sih? Satu? Mbak, gimana ya? Kan saya kan susah juga ya untuk acting ini. Saya berbincang dengan salah satu pemeran bagaimana cara mengatasi kegugupan dan juga bagaimana cara luas dalam beracting. Kalau aku sih biasanya kalau baca atau ngelanting, aku ngerti dulu scriptnya, cerita tentang apa. Jadi aku baca benar-benar bukan scene kita aja, tapi baca satu episode ini. Di sana saya menemukan pengalaman yang baru yang ya belum pernah saya dapatkan di lapangan. Apalagi profesi saya yang sebagai polisi. Nah, tapi hebat juga kan polisi, terus acting, bisa acting. Itu dia makanya susah. Apalagi di 86. 86 mah saya mah patroli doang. Ya, walaupun bukan acting ya, tapi kan gak banyak sama. Sebenarnya susah ya, karena saya harus menghafali skrip dan juga saya harus bermain acting dengan pemeran-pemeran yang sudah lama bermain film. Berbeda dengan profesi saya yang saya harus menegakkan hukum dengan apa adanya, tidak harus menghafalkan skrip. Kita yang mana nih? 13, 17, 23. Oh, kita langsung ini dulu, yang pindah dulu. Oh iya, jalan. Berarti pakai rompi dong? Dulu sebentar ya. Kita scene 16. Scene 16 itu scene 17. Kita nindak pelajar. Jadi ceritanya pelajar ini kan harusnya udah di sekolahan dan jam masuk sekolah. Tapi dia masih di jalan raya terus enggak pakai helm dan itu nindak. Ceritanya sih gitu. Dengan pengalaman ini, saya jadi mengetahui bahwa semua profesi memiliki keseruannya masing-masing dan saya pribadi menikmati profesi saya yang menjadi polisi. Ini mungkin karena skrip atau mungkin karena... Tapi kelihatan sih, tegasnya kelihatan. Seorang di bawahnya tuh kelihatan. Cie. Seru ya syuting sama Bribka Andri? Seru. Saya yang seru nih syuting sama ini. Belum dilepekin aja nih. Syuting berjalan dengan aman dan sangat menyenangkan karena memang kru-kru ini cukup ramah dengan saya dan juga cukup asik untuk diajak ngobrol.